Halo Sobat Ijo, kali ini aku mau unboxing barang yang udah aku order dari Shopee. Penasaran nggak isinya apa? Tapi yang jelas ini bukan tanaman, karena biasa kalau aku di Shopee dan di Tokped tuh beli tanaman, jadi ini bukan tanaman. Oke, langsung aja kita unboxing. Ini merupakan apa ya, barang yang udah lama pengen aku beli. Karena kemarin itu aku lihat punya temen ada yang kayak gini. Cuman aku nggak tahu beli di mana. Kebetulan kemarin karena ada diskon, jadinya aku beli beberapa. Yaitu, tara, ini dia apa namanya? Plantus. Ini aku beli 4 piece. Kita buka satu ya plantusnya ya. Jadi ini di order langsung dari Cina. Aku buka. Kita lihat isinya apa aja plantusnya. Ini ada dua warna, pink. Pink ini kayak apa namanya ya? Kayak garukan, kayak garpu gitu, apa sih namanya? Kalau di sini namanya garukan apa? Yang kemudian ini sekop. Sekopnya ada dua di sini, satu sekop yang bidangnya lebih lebar, satu lagi bidangnya narrow tapi panjang. Sekop gitu. Jadi nanti mau aku pergunakan untuk repotting ataupun mau menggemburi metan. Atau ada metan yang terlalu padat, jadi bisa kita gemburin pakai ini atau pakai ini. Ini kayak untuk ngaduk-ngaduk metan. Kalau bahannya sih ini kayak terbuat dari seng ya. So kalau besi, aku juga gak tahu, kayak besi juga sih ini. Ini dilapisin pakai sesuatu, aku gak tahu apa namanya, biar nggak berkarat. Gagangnya ini terbuat dari kayak plastik gitu, jadi ini nggak berat, ringan. Jadi ini cocok bagi kamu yang suka barang-barang mungil kayak gini, apalagi biasa cewek-cewek suka yang imut-imut kayak gini, yang punya tanaman indoor, cocok dipakai kayak gini. Kalau petani kayak kurang cocok, bagus kalau petani beli yang besar sekalian, yang biasa dipakai sama kuli-kuli itu. Oke, nanti ini akan aku pakai mau repotting tanaman. Tapi sebenarnya tanaman yang aku repotting udah banyak sih yang aku repotting. Nanti aku cek biar bisa berfungsi ini. Ya, sebenarnya aku juga bingung mau repotting apa, karena kemarin udah banyak yang aku repotting. Jadi ini ajalah ravennya, kebetulan udah layak untuk di repotting karena aku pakai full hydrotone. Jadi ini ravennya aku pakai dulu. Nah, ini akar ravenku, dan aku ini pakai metan premium buatan sendiri. Ini kebetulan, bukan kebetulan, memang ini yang poros aku pakai di filo. Tuangnya di sini metannya. Jadi kayaknya aku perlu tambahan apa ya namanya, perlite. Aku tambah perlite dikit. Ini kebetulan perlite ku nggak ada yang milinya yang besar, ini perlite yang kecil. Sebenarnya aku sukanya perlite yang besar, cuman kemarin dikasih yang ini. Nah, ini udah kayak main masa-masaan jadinya. Aku lebih suka pakai tangan sebenarnya sih, tapi ya udahlah biar berfungsi ini alatnya ini. Karena kalau pakai metan ini tangan nggak kotor sih. Contoh ya. Dia nggak lengket metan yang aku pakai ini. Jadi kalau yang mau metannya order ya. Sebenarnya sama aku nggak terlalu fungsi sih ini.
apanya plain toolsnya, karena lebih suka pakai tangan. Cuma kalau untuk ngorek-ngorek gitu, oke sih. Jadi buat kuku gak sakit, ini ya cukup segini untuk benamin akarnya. Ini pertumbuhan raven ini bisa aku bilang lama sih. Udah 3 bulan gini-gini aja. Kayak lebih 3 bulan sih. 4 bulan gitu. Ya Allah, sebenarnya aku gak sabar pengen pakai tangan ku masukkan semuanya. Tapi udahlah, namanya kita kan tutorial make apa namanya? Make alat ini. Sumpah ini kayak pakai sendok jadinya, kayak pakai sendok ya. Dan aku kasih inilah, kalau enggak lumut. Mana lumut? Oke, biar estetik aku cover pakai Moss Life lumut hidup. Biar estetik dan lembab. Jadi ini Moss hidup. Karena kan aku letak di indoor, jadi kalau ada orang-orang lihat-lihat gitu, nampaknya ada seninya gitu. Oke, sudah cakep. Nah, ini dulu tutorial dan unboxing dan tutorial beribet. Ini plan tools-nya. Jadi bagi yang apa namanya nggak suka kotor-kotor, ini bisa sendok, fungsinya jadi kayak sendok cuma lebih tajam. Pindahkan dulu ravennya ke sini. Oke, udah cakep. Ya sobat jus semua, mohon dukungannya untuk aku terus bikin video selanjutnya. Karena aku udah lama nggak ngevlog, jadi ngomongnya agak ribet, agak susah. Udah, sampai sini dulu. Besok kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.